Video kali ini adalah part 2 dari video rekomendasi jam tangan untuk wanita. Seperti bocoran gue di video part 1, ada rekomendasi jam tangan diver dan otomatis wanita yang akan gue bagikan. So, buat kalian para wanita yang juga tertarik dengan dunia jam tangan, ikutin video ini sampai selesai ya. Yang kelima, ada jam tangan diver dari brand Invicta. Invicta sendiri lebih dikenal sebagai brand jam tangan Homage dari brand Rolex. Secara singkat, jam tangan Homage adalah jam tangan yang dibuat sebagai tribut kepada suatu model jam tangan tertentu, khususnya jam tangan yang sudah melegenda. Kalau mau lebih lengkapnya, bisa tonton video gue yang membahas tentang jam tangan Homage ya. Jam tangan diver yang gue rekomendasikan adalah seri Invicta Pro Diver. Banyak model yang bisa kalian pilih. Misalnya Pro Diver 14984 yang menyerupai Rolex Submariner dengan black dialnya, dan Pro Diver 32056 yang mempunyai desain yang unik dengan aksen ombak yang mengitari dialnya. Fitur Pro Diver 14984 yaitu mempunyai luminous, tanggalan, water resistance hingga 100 meter, rotating bezel, dan ukuran case diameter yang cocok untuk pergelangan tangan wanita yang rata-rata lebih kecil, yaitu di 24 mm. Fitur yang didapat hampir sama dengan Pro Diver 32056. Perbedaan yang didapat yaitu di lensanya. Pro Diver 14984 menggunakan mineral kristal, kalau Pro Diver 32056 ini menggunakan lensa Flame Fusion yang merupakan upgrade dari kaca mineral yang diyakini lebih kuat. Tapi kekurangan dari 32056 ini adalah case diameternya yang agak kurang masuk akal bagi wanita, yaitu di 43 mm. Bahkan untuk pergelangan laki-laki saja sudah lumayan agak besar. Tapi Invicta menjual seri ini untuk wanita. Jadi kalau pergelangan kalian kecil, lebih baik jangan memilih yang ini. Kecuali kalau kalian benar-benar ingin memakai menyelam dan butuh angka yang lebih besar agar terlihat lebih jelas, 32056 ini bisa menjadi salah satu pilihan. Kemudian, untuk jam tangan otomatik, gue mau merekomendasikan salah satu brand Jepang yang sudah dikenal dengan kualitas jam tangan mekanikalnya yang sangat bagus. Dari brand Orient, yaitu Orient Charlin FNR 1Q003W. Jam tangan ini sangat feminim, campuran warna putih pada strap leather dan dialnya dengan hiasan rose gold di sekelilingnya, membuat jam ini sangat stand out dan terlihat lebih mahal dari harganya di angka 1,5 sampai 2 juta. Jam ini berdiameter 31 mm. Mempunyai fitur yang lumayan oke, seperti adanya luminous, tanggalan, dan water resistance 5 ATM. Jam ini menggunakan mesin kaliber 55741 buatan pabrikan Orient sendiri yang dapat diwinding secara manual maupun dengan gerakan tangan saja. Mesin jam ini memiliki power reserve hingga 40 jam. Jadi kalau kalian tidak memakai jam ini selama 40 jam, jam ini masih dapat bergerak selama masih dalam rentang waktu 40 jam. Itulah keseluruhan rekomendasi jam tangan untuk para wanita yang sudah gue rangkum menjadi 2 part. Gue berharap akan semakin banyak juga wanita yang mempunyai hobi jam, supaya semakin banyak juga orang yang tidak mudah dibohongi oleh brand yang hanya mementingkan cuan daripada kualitas.